Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya Mohdar SPD di channel Belajar Desain. Kali ini aplikasi yang kita gunakan adalah Macromedia. Langkah pertama, aktifkan ikon Belajar sehingga tampil aplikasi di layar komputer. Untuk menu awal, silakan klik Touch Dokumen. Lakukan setting stage area dengan klik panel di bawah. Selanjutnya, klik kolom size. Terus pilih ruling unit, pilih sentimeter, kemudian pada panjang ukuran kita menjadi 29 cm. Kita klik pen tool untuk memilih tebalan garis, yaitu kita klik hairline. Oke. Selanjutnya kita mengenal tool yang kita gunakan dalam Macromedia. Keempat alat di atas ini ada selection tool, ada fill transform, ada gradient transform tool, adalah alat edit. Selanjutnya alat yang digunakan untuk menggambar ada line tool, pen tool, dan pencil tool. Ada alat bantu lain yaitu powerpoint tool dan rectangle tool. Sedangkan untuk isian warna ada brush tool dan fine bokeh tool. Dan selanjutnya kita coba satu persatu, kita mulai dari line tool. Ini adalah fine tool. Klik kiri sampai ujung, dari ujung akan berubah garis. Oke, setelah ada objek garis, kita coba gunakan selection tool untuk mengedit garis ini. Nah, klik di tengah, kita geser ke kanan garis ini juga. Tapi kalau ke ujung, bisa mengubah arah gerakan atau bentuk. Ini adalah edit garis dengan menggunakan selection tool. Alat edit berikutnya adalah fill transform tool. Fill transform tool ini difungsikan untuk mengubah bentuk dari membesarkan atau mengecilkan, memanjangkan atau melebarkan, atau memutar garis. Ini adalah fungsi dari fill transform tool. Selanjutnya adalah sub selection tool yang berfungsi untuk mengubah bentuk dari titik-titik garis yang semula hanya lengkung, sekarang bisa kita ubah menjadi letter S dengan menggunakan sub selection tool. Alat gambar berikutnya adalah pen tool. Pen tool cara menggunakannya adalah dengan klik di satu titik, klik di titik lain, kemudian klik di titik lain, garis itu akan menyambung sendiri. Jadi contohnya seperti pada gambar. Ini berikutnya adalah dengan pencil tool, yaitu gambar bebas dengan menggunakan tulisan-tulisan sesuai dengan mouse yang kita pakai. Alat berikutnya adalah eraser yang fungsi untuk menghapus objek yang sudah kita gambar. Ini adalah eraser. Alat berikutnya adalah fine bokeh tool. Tapi caranya kita harus memilih warna terlebih dahulu, kemudian kita klik fine bokeh tool untuk diisikan pada bidang yang sudah kita pilih. Oke, alat editnya. Isian warna yang lain adalah brush tool. Ini adalah proses pilih kuas. Edit besar kecilnya kuas di sini. Bentuk kuas ada di sini juga. Ini bentuknya sudah berubah, tidak hanya lengkung lebar, tapi ada. Yang itu hand tool untuk menggeser gambar. Selanjutnya adalah text tool. Untuk logonya A, kita klik huruf A-nya, kemudian kita menuliskan. Setelah kita tulis, kita mengedit tulisan itu dengan mengklik pen tool dengan naik. Kita bisa memilih warna, bisa besaran huruf,
kekebalan guru, kemudian untuk guru kita bisa diri di panggung lain. Warna huruf juga bisa kita pilih di sini. Selanjutnya kita mengenal fungsi yang lain. Nah, itu di sebelah kanan atas ada tampilan persentase. Ini fungsinya adalah untuk membesarkan tampilan layar. Pilih persentasenya. Selanjutnya kita bersihkan area kerja dengan memilih selection tool kita drop dan kita delete. Oke. Kita akan mengenal bagian-bagian dari makhluk kapas ini. Yang pertama aja ada timeline, kita bisa untuk buka. Ini ada layer, ada frame. Untuk mempermudah dalam urusan desain-desain, nah kita butuh bantuan proporsi. Maka langkah yang pertama kita klik file, pilih import, import to state, kemudian kita pilih proporsi yang ada di file komputer kita. Oke, kita cari yang sekiranya cocok, kita pilih, kemudian klik open. Selanjutnya klik no supaya semua gambar yang pernah kita simpan tidak akan menjadi gambar yang barusan kita upload ke Stitchlabnya. Ini berupa simple dan tidak bisa kita goles. Maka langkah selanjutnya kita klik kanan print, kita pilih blank page print dan gambar sudah kita terlihat. Supaya bisa terlihat kita pilih onion screen. Gambar sekarang terlihat tapi yang banyak. Bisa kita tampilkan lagi dengan memilih edit multiple frame sehingga muncul, tapi posisinya ini masih tetap dari belakang kertas. Dan selanjutnya silakan gunakan Lightroom untuk menggambar sesuai dengan imajinasi kalian semua. Untuk edit dari Lightroom kita bisa atau membesar gambar kita bisa subtraction sehingga nanti akan tampil gambar yang bagus. Oke, dilanjutkan sampai nanti gambar jadi. Kita akan cepat gambar. We'll be right back.
dirasa sudah cukup, maka kita bisa mengisi bagian-bagian di gambar itu, misalnya tubuh, warna kulit, warna rambut, atau bagian dengan mengisikan dengan paint together. Tapi sebelumnya tadi harus memilih warna hijau. Ini coba kita pilih warna hitam untuk warna keseluruhan. Kalau kita ingin mengisi dengan warna mati, silahkan pilih di tipe warna kulit. Kemudian pilih import, cari warna mati. Setelah di color box, maka kita klik warna ini supaya masuk ke paint protector. Kemudian kita tuangkan ke dalam bagian atau warna misalnya. Pada sepatu juga kita pilihkan warna, misalnya warna polos. Nah, ini kita bisa pilih di warna. Nah, sekarang dengan paint protector juga. Setelah dirasa selesai gambar ini perlu dikunci menjadi satu simbol gambar utuh, maka kita klik dengan selection tool, kemudian kita pilih modify, kemudian kita pilih convex to symbol, pilih grafik. Untuk mengeluarkan gambar dari aplikasi ini, maka kita pilih file, kemudian pilih export, kemudian export to image, kemudian cari tempat untuk menyimpan, beri nama file, pilih ekstensi gambarnya, bisa JPEG, bisa PNG, dan lain sebagainya. Kemudian klik save. Oke, gambar sudah kita pilih grafis. Oke. Dan hasilnya bisa kita lihat di file berikut ini. Kita klik, hasilnya sudah jadi, sudah menjadi file JPEG. Oke, terima kasih.